dia ujuk pun bila kita rasa amalan itu lebih baik daripada orang. Ha, maksudnya bila kita compare dengan orang, itu untuklah kita rasa apa yang kita buat itu lebih baik daripada orang lain. Kita bangga dengan itu. Tapi maksudnya kalau kita dengan kita punya achievement sebagai tanda kesyukuran, maksudnya Allah help kita to attain certain things, tak ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal ifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa inhamad malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilm wa zayna bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bil nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan من لساني يفقه قولي وسدد لساني وفي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat Jalan Akhirat, pasal ataupun perihal kedudukan 190. Lazimkan diri sifat zuhud kepada dunia. Wahai saudaraku, lazimkanlah dirimu dengan berzuhud kepada dunia, kerana zuhud itu adalah lambang kebahagiaan, tanda inayah iaitu penjagaan Tuhan, dan petunjuk wilayah iaitu kasih sayang Tuhan. Dan sebagaimana mencintai dunia itu pokok segala kesalahan, begitulah pula dengan membencinya adalah pokok segala ketaatan dan kebaikan. Memadailah anda harus memilih kezuhudan dari dunia itu, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan dunia itu di dalam beberapa tempat pada kitabnya sebagai mata benda yang memperdayakan manusia. Berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, mata'ul ghurur, iaitu mata benda yang memperdayakan manusia itu adalah umpama kebun yang serba hijau dengan pepohonnya, ataupun anak patung yang selalu didendangkan oleh anak-anak perempuan. Berkata Al-Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, mata'ul ghurur itu adalah nama bagi bangkai yang busuk, yang sudah busuk baunya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyifatkan dunia itu sebagai suatu tempat yang terlengkap padanya segala macam kelalaian dan permainan, yang seharusnya tidak akan terpikat padanya oleh setiap orang yang berakal waras dan tidak terdorong kepadanya kecuali orang yang bodoh dan jahil pula. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenainya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu tiada lain dari permainan dan kelalaian, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan maksud yang sama. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita tentang salah satu daripada sifat yang baik yang perlu untuk disifati oleh orang-orang yang Islam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mengikuti
daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berzuhud terhadap dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersembahkan ataupun diberi offer untuk dijadikan gunung-gunung Ihamah, iaitu di kota Makkah, bertukar menjadi emas, dan emas itu dapat mengikut Rasulullah mana-mana Rasulullah pergi. Dijadikan gunung-gunung di kota Makkah itu boleh bertukar menjadi emas dan mengikuti Rasulullah mana-mana baginda pergi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih daripada kekayaan itu, bahkan pilih untuk menjadi abdan, jadi seorang hamba yang mana satu hari ada rezeki bersyukur, bila tak ada rezeki bersabar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya Nabi pilih jalan zuhud. Bahkan orang-orang yang pertama yang mendatangi daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah daripada fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir daripada kaum muhajirin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain kecuali la'ibun, permainan, wa lahwun, perkara yang melalaikan, wa zinatun, perhiasan, wa tafakkurun, perkara untuk dibanggakan ataupun perkara yang biasanya dibanggakan antara satu dengan yang lain. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berbangga dengan mempunyai banyak harta dan anak pinak zuriyah. Lima perkara Allah Subhanahu taala sebutkan. Sebahagian para ulama menyebutkan bahawa la'ibun, permainan pada umur 10 tahun yang pertama. Wa lahwun, kemudian perkara-perkara yang melalaikan 10 tahun yang kedua. Suka melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Kemudian wazina, suka pula perhiasan pada umur 30 tahun ke atas. Wa ba'din, wa tafakkurun bainakum, kemudian berbangga dengan apa yang dimiliki, biasanya umur 40 ke atas. Wa ba'din, berbangga dengan harta dan anak pinak, menantu dan sebagainya, 50 tahun ke atas. Disebutkan oleh para ulama. Kama tali ghaithin, adalah seperti tanam-tanaman. A'jabal kufara nabatu, kebun ataupun tanam-tanaman yang dibanggakan, yang dikagungkan oleh penanamnya. Thumma yahidu fatarahu musfarran, disebabkan kehijauan tanam-tanaman tersebut, maka yang tanamnya menjadi bangga dengan tanamannya. Yang berusaha ke atasnya menjadi bangga atas apa yang diusahakan daripada perkara-perkara dunia. Fatarahu musfarran, akan tetapi tak lama selepas itu bertukar segala yang hijau itu menjadi kuning-kuningan. Fatarahu musfarran, thumma yakunu hutaman, kemudian menjadi kering dan hancur. Wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan di hari akhirat nanti sama ada azab yang pedih ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keridaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya semata-mata. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, jangan kamu diperdayakan dengan permainan-permainan orang-orang kafir di atas muka bumi. Permainan mereka apa? Dia punya ideologi ke, dia kata kejayaan kat sini ke, kehebatan kat sini ke, nak buat duit senang macam ni ke, nak invest macam ni ke, macam tu ke, apa-apa yang dia cakap, selagi mana tak patuh syariah, salah, tak perlu nak kita ikut. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad, kerana apa? Kerana kekayaan dunia ni tidaklah melainkan mata'un qalil, iaitu kenikmatan yang sedikit sahaja. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam, dan kebanyakan daripada mereka yang mengambil daripada kenikmatan dunia ini, penghujungnya adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bitsal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahannam.
halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Yang halal daripada harta dunia ini akan dipersoalkan, yang haram daripadanya akan diazab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab siksa. Nah, sebanyak mana pun seseorang itu memiliki daripada dunia, dia ada banyak baju, dia ada banyak makanan, dia ada banyak duit, dia ada banyak rumah, dia ada banyak kereta, dia ada banyak jet, dia ada banyak jam, dia ada banyak kasut, apa-apalah yang dia ada banyak pun, yang dia boleh guna satu saja. Yang dia boleh makan, for one meal, satu je. Tapi berapa banyak orang yang telah melakukan pembaziran dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini pun buruk, ini pun buruk, ini benda yang tak perlu. Tapi saya dengar bahagian daripada orang-orang yang diberikan harta dan pangkat, yang ini terkadang bila diorang pergi dengan diorang punya private jet, jadi diorang akan orang yang aturkan makanan, akan ambillah makanan daripada 5-star hotel ke, 7-star hotel ke, cerita untuk berapa orang yang naik kapal terbang daripada ahli keluarga mereka. Mungkin satu meal akan makan 10,000 US ke apa tu, whatever that amount. Obat ni kadang-kadang tak makan. Ya, ini hanya kadar perlu siapkan makanan tapi tak makan. Tapi tak perlu nak bandingkan dengan orang lah. Kadang-kadang kita kat rumah pun sama. Kita siapkan makanan kat rumah untuk bilangan orang. Tapi kadang-kadang itu tak makan. Tapi kadang tak simpan obat ni, go to waste. Wah, kadang-kadang bila nikmat diberikan banyak, kita jadi jadi pembaziran, yang mana ini merupakan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau daripada yang halal. Obadin kalau dah dibiasakan dengan lavish dalam perbelanjaan, kemudian jatuh kepada perkara-perkara yang subah ataupun yang haram, dia punya azab lagi teruk. Naam. Jadi Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, lazimkan dirimu dengan berzuhud kepada dunia kerana zuhud itu adalah lambang kebahagiaan. Nak dapat kebahagiaan, salah satu caranya adalah dengan berzuhud. Tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seseorang adalah diberikan sifat zuhud kepada dunia. Sifat zuhud ni apa? Tidak cenderung kepada dunia. Yakni bukanlah menjadi satu perkara yang penting dalam fikirannya seharian adalah dunia. Petunjuk wilayah ataupun tanda seorang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dikosongkan hatinya daripada kecenderungan terhadap dunia. Kerana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka ada Allah. Jadi akhirat dengan dunia ni dia tak boleh, dia macam kita tak boleh bersatu. Sama ada dalam hati ada akhirat ataupun ada dunia. Kalau ada dunia dalam hati, akhirat takkan masuk. Kalau ada akhirat dalam hati, dunia takkan masuk. Kalau kita ingat Allah, kita takkan lalai daripada Allah. Kalau kita lalai daripada Allah, kita takkan either or, salah satu tu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seseorang, maka dia akan dimasukkan kecintaan Allah dalam hatinya sehingga tak ada kecintaan dunia dalam hatinya. Dan sebagaimana mencintai dunia itu pokok segala kesalahan. Pokok dunia raksu kullu khati'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan terhadap dunia itu adalah punca segala kesalahan. Begitu pula dengan membencinya adalah pokok segala ketaatan dan kebaikan. Bencinya bukanlah bila dah ada duit itu dibuang ataupun dibazirkan ataupun tidak diuruskan dengan baik. Maksudnya dibenci, maksudnya tak ada keinginan terhadap dunia. Apa yang ada, alhamdulillah. Apa yang tak ada, tak difikirkan. Apa yang belum dapat, tidak difikirkan. La ilaha illallah. Memadailah anda harus memilih kezuhudan dari dunia itu, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan dunia itu di dalam beberapa tempat pada kitabnya sebagai mata benda yang memperdayakan manusia. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mata'ul hurur, iaitu mata benda yang memperdayakan manusia itu adalah umpama kebun yang serba hijau dengan pokoknya, ataupun anak patung yang selalu didendangkan oleh anak-anak perempuan.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunti dunya ka annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah di atas muka bumi ini seperti seorang yang asing ataupun orang yang sedang bermusafir. Orang asing dia duduk dekat negara orang lain. Dia tahu dia akan kembali ke negara dia walaupun berapa lama dia duduk dekat negara orang asing, tapi dia akan tahu satu hari dia akan balik ke negara dia. Mungkin dia akan beli rumah, mungkin dia akan beli kereta, mungkin dia akan beli peralatan rumah dan sebagainya, tapi at the end of the day dia akan tahu dia akan jual. Dia akan jual. Dan dia akan balik ke negara dia. Lebih baik itu yang paling rendahlah pun fitunya ke anak karib. Level yang seterusnya kata Rasulullah, awabirus sabil ataupun orang yang berada dalam perjalanan. Orang yang berada dalam perjalanan, dia takkan bawa barang banyak-banyak. Walaupun ada yang bukan light traveler, selagi mana kereta tu boleh muat, bagi itu dia akan penuhkan. Tapi al-muhim, yakni orang yang berada sedang musafir, dia takkan bawa barang banyak-banyak. Dia tak adalah nak stop tepi tu, dia akan stop sekejap, tapi dia akan beli katil, beli peralatan rumah dan sebagainya. Yang lebih tinggi dalam hadis Nabi menyebutkan wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Anggaplah diri kamu itu sebagai orang yang telah meninggal dunia. Ini tiga level Nabi kata. Kun fi dunya ka'annaka qadim. Yang paling rendah, anggaplah kamu ni orang asing di negeri orang. Yang lebih tinggi daripada itu, anggaplah diri kamu sebagai orang yang sedang musafir dalam perjalanan. Yang lebih tinggi daripada itu, anggaplah kamu ni seperti ahli kubur. Orang masuk kubur bawa hanya kain kafan. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian daripada orang-orang saleh yang betul-betul diberikan kezuhudan, kita tengok rumah mereka tak ada benda. Kita tengok rumah mereka tak ada benda. Nak beli rumah pun tak rasa ada keperluan. Orang nak bagi rumah, orang nak belikan rumah pun dia rasa macam tak ada keperluan, jadi dia tolak. Antara ini yang disebutkan adalah Pak Sumit yang baru meninggal dunia, antara salah seorang yang diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Wa'udda nafsaka min ahli al-kubur. Antaranya juga Habib Ali bin Ja'far Batu Fahad. Kalau ada siapa yang kenal ataupun pernah ziarah rumahnya, ataupun kaum ibu-ibu, sebenarnya anaknya masih ada, Umi Khadijah masih hidup, masih boleh diziarahi kalau nak. Saya pernah bawa orang rumah pergi ke kubur Umi Khadijah, yang disebutkan oleh saya dalam rumahnya tak ada benda. Tak ada benda dalam rumah. Simple barang. Tak ada, macam tak ada barang. Sama lah lebih kurang. Mewarisi daripada sifat ayah. Berbagi benda apa. Jadi banyak orang-orang yang macam ni, kadang-kadang dengan kita ziarah, kadang-kadang tak ada nasihat pun yang diberikan. Tapi kita nampak, tengok keadaan mereka, tengok cara mereka hidup, akan memberikan kesan dalam hati. La ilaha illallah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah dunia ini kecuali permainan dan kelalaian. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar kalau mereka itu mengetahui. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, maka kita mengetahui bahawa dunia ini bukanlah tempat yang untuk kita berikan perhatian untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia. Yang perlu diberi perhatian adalah perkara agama. Bagaimana kita nak buat persiapan untuk negeri akhirat. La ilaha illallah. Disebutkan di sini, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mengatakan umpama kebun yang serba hijau. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hijau. Ataupun kalau kita tengok, hijau ni color yang disukai oleh orang-orang saleh, ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri suka kepada color hijau, bahkan ubah Rasulullah pun color hijau. Hijau pekat. Kenapa? Salah satunya ia color yang memberikan ketenangan dan kerehatan. Kalau kita nak restkan mata kita tengok benda yang hijau.
Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ahli syurga, mereka pakai pakaian kala hijau. Yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Mereka memakai sutera hijau yang halus ataupun yang tebal, kala hijau. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kala hijau. Nabi suka tengok kepada perkara-perkara yang hijau. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan kat dunia ni kehidupan yang ataupun kenikmatan yang penuh dengan tipu daya ataupun penipuan seperti dedaun hijau. Daun hijau ni tak tahan lama. Sayur-sayur kita beli habis buat tahan mungkin 3 hari ataupun seminggu, lepas tu kering, layu, hilang color. Dia akan layu, dia akan kering, dia akan gugur. Sama ada yang kita beli ke ataupun rumput ke ataupun apa-apa yang kita tanam dekat kebun, dia punya hijau dia tak tahan lama. Itu juga keadaan dunia, kenikmatannya sekejap sahaja. Ataupun anak patung yang selalu didendangkan oleh anak-anak perempuan ataupun anak-anak kecil. Budak-budak kita bagi dia toy, sekejap je. Tak perlu dia nak besar sikit. Dia main toy tu sekejap, ubat dia dah boring. Tak perlu nak tunggu besar. Apalagi lah, dah besar, salah. Takkan main dah. Begitu juga perkara-perkara dunia. Kita ada banyak mana pun seperti yang kukurkan tadi, sekejap je lah. Hanya sebagai mungkin kenikmatan tu bila kita beli, ataupun kenikmatan tu mungkin bila kita rasa kita memilikinya. Itu je lah kenikmatan. Tapi lepas tu, ataupun untuk nak tunjuk ke orang, orang puji, syok sekejap, obat din, tak ada. La ilaha illallah. Berkata Abu Talib Al-Makki, Sayyidina Hasan Al-Basri ni dia lahir pada tahun 10 atau 20 selepas hijrah. Dia meninggal tahun 111 kalau tak silap selepas hijrah. Imam Ghazali mengatakan Imam Hasan Basri ni adalah orang yang paling mirip perkataannya dengan perkataan para nabi, dan cara kehidupannya adalah yang sangat mirip dengan kehidupan para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu tentang Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia juga merupakan anak murid kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bahkan banyak tarikat-tarikat tasawuf ni semua, dia punya sanad dia akan kembali kepada Imam Hasan Basri daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Naam. Berkata Abu Talib Al-Makki, siapa Abu Talib Al-Makki ni? Dia ni salah satu guru Imam Ghazali rahimahullah. Salah satu guru kepada Imam Ghazali rahimahullah. Bahkan Imam Ghazali mendapat idea nak tulis kitabnya yang masyhur Ihya Ulumuddin setelah membaca kitab karangan Abu Talib Al-Makki yang bernama tapi kitab tu jadi sebab kenapa Imam Ghazali tulis. Tapi kitab Imam Ghazali menjadi lebih famous daripada kitab gurunya kerana cara penyusunan Imam Ghazali yang luar biasa. Nah, Mata'ul Ghurur adalah nama bagi bangkai yang sudah busuk bau. La ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah menyifatkan dunia itu sebagai suatu tempat yang terlengkap padanya segala macam kelalaian dan permainan yang seharusnya tidak akan terpikat padanya oleh setiap orang yang berakal waras dan tidak terdorong kepadanya kecuali orang yang kurang pandai dan jahil sahaja. La ilaha illallah. Naam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'isa 'abdul dinar wa 'abdul dirham. Celakalah hamba-hamba kepada emas dan celakalah hamba-hamba yang berak. Celakalah hamba-hamba kepada pakaian-pakaian dan kenikmatan dunia. Maksudnya tak ada kebanggaan daripada perkara-perkara dunia kecuali kalau ianya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadilah hamba dunia, jadilah hamba Allah, bukan jadi hamba dunia. Tapi ramai orang menjadi hamba kepada dunia dan tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran bahawa harta yang Allah berikan itu pada hakikatnya hartanya Allah. Wa ata
ankum mimma lillahi allazi atakum, berilah kepada orang lain ataupun kepada orang-orang yang layak diberikan pertolongan daripada harta Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pinjamkan, amanahkan kepada kita harta, kemudian Allah perintahkan bagaimana nak gunakan harta itu dan kita akan dipersoalkan terhadap harta tersebut. Naam. Dan disebutkan bahawa tahap zuhud yang paling rendah adalah apabila kita hanya melihat apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Tak membandingkan harta kita dengan harta orang lain. Itu adalah sifat zuhud yang paling rendah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengingatkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafkinahum fi. Jangan kamu mengalihkan pandangan kamu kepada mereka-mereka yang kami berikan daripada perkara-perkara dunia untuk memfitnah mereka. Linafkinahum fi, sebagai asbab fitnah. Maksudnya dunia ini diberikan terkadang menjadi asbab fitnah. Jadi, jangan kamu lihat kepada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab bila kita mula lihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, mula kita tak syukur. Bila kita tengok apa yang Allah berikan kepada orang lain, mula kita fikir, eh, macam mana aku nak dapat benda yang orang lain dapat. Mulalah datang sifat hasad. Mulalah datang sifat tamak. Mulalah datang sifat rakus terhadap dunia dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus kepada mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan sifat zuhud. Itu first level zuhud. Kita hanya fokus tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Nah. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan zuhud bagi ahlinya semacam kenikmatan. Dan ketahuilah bahawa orang yang berzuhud kepada dunia itu dijadikan ahli untuk menerima kenikmatan yang segera di dunia, dan kenikmatan khusus itu tiada akan tercapai selain orang yang dilapangkan dadanya dengan sinaran dari cahaya-cahaya makrifat dan keyakinan ataupun yakin. Nabi SAW telah mengatakan mengenai hal ini dalam sabdanya berikut. Inna nura idza dakhala al-qalba insharaha lahu wa fasah. Qila fahal min dhalika min alamat? Qala na'am. At-tajafi 'an daril ghurur wal-inabatu ila daril khulud wal-isti'dad lil-maut qabla nuzulih. Sesungguhnya cahaya itu bila bertempat di dalam hati akan terlapanglah dada ahlinya dan terbuka luas. Ada yang bertanya, apakah ada tandanya duhai Rasulullah? Jawab beliau, ya ada, iaitu membelakangkan diri dari kampung yang penuh dengan perdayaan, iaitu darul ghurur, dan menunjukkan diri ke kampung kekekalan, iaitu darul khulud, serta menyediakan diri untuk menghadapi kematian sebelum tibanya. Cahaya keimanan ataupun cahaya keyakinan ataupun cahaya mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk ke dalam hati maka akan menjadi lapang dada. Apa tanda dia? Rasulullah bagi yang pertama, bila cahaya keimanan masuk dalam hati, cahaya keyakinan masuk dalam hati, cahaya pengenalan kepada Allah masuk dalam hati, maka dah tak ada kecenderungan terhadap dunia. Kita tengok dalam sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kita sebutkan Nabi diberi pilihan untuk mendapat kekayaan, Nabi tak pilih. Bila Nabi dapat kekayaan ataupun bila orang datang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Arabi datang kepada Rasulullah minta harta yang Allah berikan kepada Rasulullah, dia kata apa, ya Rasulullah, berikan aku akan harta yang Tuhan kamu berikan kepada kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu lihat binatang ternakan yang berada di antara dua bukit tu, iaitu dekat lembah tu, semua tu milik kamu. Maka Arabi mula dia kata dia rasa macam Rasulullah permainkan dia, tapi bila Rasulullah tunjuk kesungguhan dengan pemberian tersebut, maka dia pun kembali dengan
ke kampung dia dengan mengatakan, aku kembali daripada orang yang memberi tanpa takut akan kefakiran. Bahkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, Nabi seorang yang sangat pemurah, dan Nabi lebih pemurah dan sifat pemurahnya Nabi seperti angin yang bertiup kencang, dan Nabi paling pemurah sewaktu yahina yalqahu Jibril, sewaktu bertemu dengan Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini semua ada kaitan dengan keyakinan dan ada kaitan dengan keberanian. Berani untuk memberi, berani untuk infak dan sebagainya. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi, disebutkan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia dapat harta, bahkan ramai daripada sahabat-sahabat Nabi, mereka bila dapat harta, bila dapat tanah dan sebagainya, mereka tak senang duduk selagi mana belum diimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, yakni keyakinan mereka tu memang 100%. Yakni kita ni kalau kita dapat duit, kita plan dia nak kena macam ni, kita apa-apalah kita dapatkan, kita akan plan, kita akan fikir untuk diri kita, ahli keluarga kita, anak kita. Tapi keyakinan mereka tu seakan-akan mereka tak ada anak untuk ditinggalkan. Lain macam keyakinan mereka. Yakni bukanlah kita nak nak kena jadi macam mereka sampai tak tinggalkan apa-apa. Tapi maksudnya itu nak menghayati ataupun nak admire cara keyakinan yang Allah berikan kepada mereka itu sampai mereka berani untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Kita kalau berani nak lakukan perkara tersebut, takutlah ketika itu bising. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. At-tajafi an dari al-ghurur, yakni mereka tak ada lihat kepada perkara-perkara keduniaan. Seperti bahkan yang kita ceritakan tentang para ulama yang berada di zaman sekarang pun, sebahagian daripada mereka sama ada tolak 100% orang nak bagi tak ambil, ataupun bila ambil yakni diberikan kepada orang lain, tak rasa ada keperluan untuk menyimpan. Dalam kasidah Imam Abdullah bin Al-Haddad disebutkan, faqiruhumu hurrun wa dhul mali munfiqun. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir di kalangan orang-orang salih ni, mereka ni seperti orang yang merdeka. Yang tak minta orang lain, berada dalam kesusahan, berada dalam keperluan tapi tak meminta kepada orang lain. Tak menunjuk akan kesusahannya kepada orang lain. Wa dhul mali munfiqun. Dan mereka-mereka yang ada duit di kalangan mereka ni, sentiasa memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi bantuan, rajak mengharapkan daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Wal inabatu ila daril khulud, dan cenderung kepada negeri akhirat. Dia punya fikir dia hanya bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada free time, dia punya fikiran dia nak guna waktu dia tu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada free time, fikir macam mana nak berduduk bersama orang-orang saleh. Ada free time, bagaimana nak memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, dan bersiap sedia untuk kematian sebelum tiba. La ilaha illallah. Macam mana kita nak jalankan kehidupan dekat atas dunia ni? Hanya mementingkan perkara akhirat dan kurang mementingkan daripada perkara-perkara dunia. Kita ni dah banyak, kita punya mindset, ataupun saya lah cakap tentang diri sendiri. Yang ni kadang-kadang kita punya mindset ni banyak ke arah keduniaan. La ilaha illallah. Sampai kita di, macam mana? Kita punya cara fikir tu lebih kepada perkara dunia dan tidak mementingkan kepada akhirat. La ilaha illallah. Nah, kita kurang memikirkan tentang akhirat berbandingkan kita lebih memikirkan tentang dunia berbandingkan negeri akhirat. Nah, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan war raghbatu fid dunya tukhirul hamma wal hazan. Zuhud kepada dunia akan merehatkan hati dan badan, dan mengejar dunia akan menambah kesal dan sedih. Tak fikirkan tentang dunia akan merehatkan fikiran dan tubuh badan. Badan tak penat
kerja sana kerja sini, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Warghabatu fid dunya, kesungguhan dalam mengejarkan dunia itu akan memperbanyakkan kerisauan dan kekesalan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang mana dengannya aku akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh manusia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya, izhad lillah fid dunya yuhibbukallah." Berzuhudlah kamu kepada dunia kerana Allah. Ada juga orang yang tak yang berzuhud bukan kerana Allah. Dia berzuhud hidup susah sebab nak dapat pujian daripada orang lain. Dia nak orang puji, oh dia ni zuhud kat dunia. Ada juga macam tu. Tapi berzuhud kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita tak boleh nak hidup susah, ya ini kita hidup dengan rezeki yang halal yang Allah berikan, dengan kesenangan tak mesti muskilah. Tapi bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk nak berbangga-bangga, tapi kita hidup ikut kemampuan kita, ikut apa rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula hidup force untuk nak hidup susah, tapi kita tak boleh hidup susah, hati rasa kenapalah jadi macam ni kan. Yang ni kalau dah memang kita ialah kita dibesarkan dalam keadaan ini, benda kena senang. Kalau susah, banyak komplain. Kalau hidup dengan kesenangan tapi bersyukur, hidup dengan kesenangan tapi dengan dengan rezeki yang halal, yang barakah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, berzuhudlah kamu kepada dunia kerana Allah, Allah akan mencintai kamu. Dan berzuhudlah dengan apa yang berada di tangan manusia, manusia akan mencintai kamu. Maksudnya apa? Kita jangan biasakan diri untuk minta, jangan biasakan diri untuk mengharap daripada pemberian orang lain. Harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad mengatakan, bagaimana berzuhud pada dunia? Asal kezuhudan pada dunia itu adalah ialah makrifatnya hati, yakni hati mengetahui benar tentang keburukan dan kerendahannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya dunia itu bernilai dalam pandangan Allah hanya sebelah kepak lalat sahaja, nescaya dia tidak akan memberikan seteguk air pun daripadanya buat orang kafir. Dunia itu terkutuk, iaitu terlaknat, dan begitu pula semua yang terdapat di dalamnya kecuali apa yang diambil daripadanya kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan sesungguhnya siapa yang mengambil lebih daripada apa yang mencukupinya, maka dia telah mengambil apa yang bakal mencelakai dirinya sedang dia tidak sedar. La ilaha illallah. Zuhud terhadap dunia ni kembali kepada hati. Maksudnya hati tidak memikirkan dunia seperti yang kita sebutkan. Kita pernah sebutkan juga tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi, ramai daripada mereka yang diberikan kekayaan. Itu juga tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sehingga sekarang ni kita tengok ramai juga para ulama, orang-orang saleh yang diberikan dunia. Akan tetapi adakah itu bermakna hati mereka dipenuhi dengan dunia? Itu semua kembali kepada Allah. Kerana apa? Kerana zuhud ni terletak dalam hati, seperti mana ikhlas tu berada dalam hati. Ini tak nampak. Keyakinan juga berada dalam hati. Kadang-kadang orang tu dia nampak yang pakai serban tebal-tebal, pakai jubah dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ikhlas. Kita ni kadang-kadang tak nak pakai serban sebab tak ikhlas pun. Sebab apa? Sebab malu dengan orang lain. Tak nak orang cakap kita ni alim sangat. Kalau kita buat sebab tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kita perbaiki daripada ni. Tetapi kadang-kadang tak pakai serban, tak pakai jubah, tak buat benda-benda sunnah, tak mengamalkan benda-benda sunnah sebab takut orang tegur, oh ni alim sangat, payah sangat dan sebagainya. Maksudnya ikhlas ke dalam hati, begitu juga sifat kezuhudan, bukanlah diukur kezuhudan seseorang itu dengan dia mempunyai dunia ataupun tidak mempunyai dunia. Kadang-kadang satu orang tu dia memiliki dunia dan seisinya, tapi dia tak ada, tak cenderung pada dunia. Kisah yang pernah kita sebutkan, satu orang alim, dia nak memuliakan satu orang alim yang lain. Jadi bila dia jemput orang alim ni makan, dia sembelih 500 ekor kambing hanya untuk memuliakan satu orang alim. Jadi bila orang alim ni datang, terdetik dalam hati dia, bazirnya nak sambut kedatangan aku sembelih 500 ekor kambing. Lepas tu Allah
Seakan-akan yang ini orang yang beli 500 ekor kambing ni macam ada cash, dia pun dia boleh tahu gerak hati. Jadi dia kata, kalau kamu ingat aku ni membazir ataupun aku ni pemurah, maka kamu kena lihat adik aku, dia lebih pemurah daripada aku. Jadi aku beri 500 ekor kambing, kamu kena tengok apa yang adik aku akan buat. Jadi orang alim pun pergi jumpa cari adik kepada orang alim. Bila pergi sampai waktu malam, jadi adik dia keluarkan keping roti dan satu cawan kopi ataupun air. Kemudian dia bagi half. Dia bagi half dekat tetamu dia, half untuk dia makan. Lepas tu orang alim ni pun cakap, ini je ke yang makanan yang kau sediakan? Ah, ni je, ni je yang kau ada. Bagaimana abang abang kau cakap, kau ni lebih pemurah daripada dia. Dia bila aku datang, dia bagi, dia sembelih 500 ekor kambing, tapi bila aku datang kat rumah kau, hanya bagi aku separuh roti. Dia cakap, abang aku tu orang yang kaya. 500 ekor kambing tu mungkin quarter daripada apa yang dia, ataupun lebih kurang daripada apa yang dia miliki. Jadi 500 ekor kambing tu tak ada hal bagi dia. Hari-hari mungkin dia boleh sembelih 500 ekor kambing. Tapi pada waktu sekarang ni, malam ni aku hanya ada keping roti. Dan aku bagi separuh daripada apa yang aku miliki malam kepada kau. Jadi aku lebih pemurah daripada abang aku. Dia ikut percentage, bukan ikut amount. Bukan ikut. Sebab tu bila Nabi SAW bertanya kepada Saidina Umar, berapa banyak yang dia bawa untuk berjihad di jalan Allah, dia kata, aku bagi separuh. Bawa separuh, aku tinggalkan separuh. Bila ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul kepada ahli keluarga. Dan semua benda dibawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam, asal kezuhudan pada dunia ialah makrifatnya hati, iaitu hati mengetahui benar tentang keburukan dan kerendahannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk nak mendapat sifat zuhud ni, la ilaha illallah. Berapa ramai orang yang nampak macam mempunyai daripada perkara-perkara dunia, akan tetapi milik bank sebagai contoh. Berapa ramai orang yang memiliki kekayaan, akan tetapi kekayaannya datang daripada duit-duit yang haram ataupun sumber-sumber yang tidak halal. Sehingga Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jubri mengatakan, salah satu asbab untuk nak dapatkan kezuhudan, kita tengok berapa ramai orang yang memiliki daripada kekayaan dunia itu yang bukan Islam. Maksudnya khistatu syuraka'iha, orang yang mengambil bahagian daripada dunia itu ataupun mendapat bahagian daripada dunia itu kebanyakannya orang-orang yang bukan Islam. Jadi nak berbangga dengan apa bila orang yang memiliki daripada dunia itu kebanyakannya bukan orang Islam. Khistatu syuraka'iha. Berapa ramai orang-orang yang bukan Islam yang memiliki daripada kekayaan, memiliki dari segala-galanya, kemudian mereka sebelum dimasukkan ke dalam api neraka, kalau mereka meninggal dalam kekufuran itu, kadang-kadang dah mengakhiri daripada kehidupan mereka. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab tak ada ketenangan, tak ada rasa kenikmatan. Tak ada ketenangan dan tak ada kenikmatan, bahkan rasa kosong. Dengan kekayaan yang mereka ada tu, mereka rasa kosong. Bahkan baru saya dapat tahu orang yang negara yang paling banyak suicide adalah Greenland. Orang yang berada dekat Greenland ni banyak lakukan suicide. Sebab apa? Sebab boring, tak ada, tak tahu apa nak buat. Duduk dalam dekat negara sejuk, orang tak ramai, mungkin tak banyak aktiviti dan sebagainya. Jadi end up bunuh diri. Melihat bilang kita barang-barang. Tapi alangkah baiknya kalau kita boleh pergi ke sana, berdakwah kepada mereka, ajak mereka kepada Islam. Mereka dapat merasakan kenikmatan berfikir, kenikmatan membaca Al-Quran dan sebagainya. Sehingga mereka dapat isi kekosongan yang mereka rasakan, sehingga mungkin menjadi asbab mereka tak bunuh diri. La ilaha illallah. Tapi sebab kita sibuk dengan perkara harian kita, tak memikirkan kadang-kadang tentang umat-umat Rasulullah SAW yang berada di ceruk sana sini, yang
menginginkan daripada kenikmatan tersebut, menginginkan daripada cahaya tersebut, tapi tak ada orang yang menyampaikan nikmat tersebut kepada mereka. La ilaha illallah. Dulu masa saya belajar dekat Afrika Selatan, dekat Afrika ada, dekat Cape Town ataupun dekat Johannesburg, ada universiti untuk missionary. Mereka ada universiti untuk missionary. Yang ini belajar 4 tahun untuk jadi pendakwa Kristian. Kemudian mereka ialah diberikan fund bukan untuk keluar jemaah tablik, keluar mungkin 40 hari, 4 bulan, tahun dan sebagainya. Mereka duduk sana mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, ada dapat fund dan sebagainya untuk berdakwah. Berdakwah, ajak orang kepada kesesatan. Kita ni berada dalam kebenaran agama yang benar, tapi kurang daripada semangat untuk nak berdakwah. Atau ialah yang belajar agama dan yang diberikan ilmu agama pun kadang-kadang tak ada kekuatan untuk nak berkorban, meninggalkan ahli keluarga untuk nak berdakwah, bersusah payah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Nabi, mereka faham tugas mereka. Kurang lebih sahabat Nabi ada 200 ribu lebih, tapi yang dikuburkan di Kota Madinah hanya kurang lebih 10 ribu. Sebab apa? Sebab mereka tahu tugas mereka untuk menyampaikan balighu anni walau ayat. La ilaha illallah. Kita bila ada rezeki lebih, kita lagi holiday. Dengan adik keluarga kan. Di sana, di sini, okay. Belum sampai Australia, belum sampai US, belum sampai UK, belum sampai Europe dan sebagainya. Hatta kalau kita pergi untuk holiday, kita pasang niat untuk nak berdakwah. Atau walaupun kita tak boleh nak bercakap tentang agama, kita tunjukkan akhlak agama, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jadi asbab untuk mereka dapat hidayah. La ilaha illallah. Naam. Ya, ini hati mengetahui benar tentang keburukan dan kerendahan dunia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada dunia ataupun tak ada dunia, bila kita ada dunia, kita tak ada rasa benda itu satu kemuliaan. Sebab kemuliaan dalam agama, kita dah dimuliakan Allah dengan Islam, kita dah muliakan oleh Allah dengan iman, kita dah dimuliakan Allah dengan menjadi umat Nabi Muhammad, kita dah dimuliakan Allah dengan ada salat 5 waktu, kita dah dimuliakan dengan Allah kalau kita dapat bangun malam, kita dah dimuliakan Allah dengan kita dapat berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita dapat berhubung dengan Allah melalui Al-Quran, melalui salat, melalui orang-orang saleh yang ada di zaman kita. Itu merupakan kemuliaan kita. Kita bukan jadi mulia kalau kita ada Rolls Royce kat rumah, kita bukan jadi mulia kalau kita pakai jam Rolex, kita tak jadi mulia kalau kita pakai apa-apalah, maksudnya daripada jenama-jenama yang biasanya dilihat oleh orang lain. Kita menjadi mulia dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Itu kemuliaan kita. Kerana apa? Kerana seandainya dunia itu bernilai dalam pandangan Allah hanya sebelah kepak lalat sahaja, nescaya tidak akan diberikan seteguk air pun daripadanya buat orang kafir, tapi diberikan kekayaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang bukan Islam. Itu pun sikit, kata Allah. Kalau bukan kerana takut, ramai orang akan keluar daripada agama Islam. Allah akan berikan orang-orang kafir kekayaan yang mana mereka mampu untuk buat rumah mereka itu daripada emas dan perak. Tapi tidak diberikan kekayaan tersebut. Maksudnya, apa yang diberikan ini masih sedikit daripada oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dunia itu terkutuk, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dan begitu juga pula semua yang terdapat di dalamnya kecuali yang diambil daripadanya kerana Allah. Maksudnya, kalau kita belanjakan niat kita untuk mengambil kerana Allah dan memberi kerana Allah, maka itu tidak terkutuk, tidak terlaknat. Dan sesungguhnya siapa yang mengambil lebih daripada apa yang mencukupinya, maka dia telah mengambil apa yang bakal mencelakai dirinya, sedang dia tidak sedar. Wajibillah tabaraka ta'ala. Walhasil, rida, syukur dengan apa yang Allah berikan. Allah beri sikit, alhamdulillah. Allah beri banyak, alhamdulillah. Kita minta dicukupi akan keperluan kita. Kita perlu 1,000, diberi 1,000. Kita perlukan 10,000, dapat 10,000. Kita perlu 100,000, diberikan 100,000. Walhasil, mengikut keperluan. Apa-apa yang kita perlukan, itu yang kita minta daripada Allah. Tak nak lebih. Sebab takut lebih, akan diazab. Alhamdulillah, tabarakallah.
Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri, bahawa kitab yang kita baca ni, satu hari Raja India tulis surat kepada Imam Haddad. Dia cakap, aku nak ambil keberkatan kamu, hantarkan aku kupiah kamu. Dan aku akan hantarkan hadiah, iaitu duit dan sebagainya in return. Imam Haddad kata, kamu hantar aku dulu satu kupiah, baru aku hantar kupiah aku. Sebab aku ada satu je kupiah dan aku tak nak menjalani kehidupan aku tanpa pakai kupiah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu hantar dulu satu kupiah, yang aku nak kupiah. Tak perlu nak hantar benda lain. Yang aku nak kupiah satu, kau bagi aku satu kupiah, aku hantar kupiah aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Buah dari makrifat ini ialah apa yang dimaksudkan buatnya, iaitu meninggalkan kecenderungan hati kepada dunia secara batin dan meninggalkan bersenang-senang mengecap kenikmatannya yang diarah oleh nafsu syahwat secara lahir. La ilaha illallah. Disebutkan tentang orang-orang yang dapat berkhidmat kepada orang-orang salih. Kadang-kadang bila orang ustaz-ustaz bila datang ke Malaysia dan sebagainya, orang alim ataupun para habaib, bila diorang datang, diorang dimasukkan dekat hotel dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila dilihat esok pagi, kadang katilnya macam tak disentuh. Kadang-kadang katilnya macam tak disentuh. Bahkan kalau kita ziarah rumah-rumah orang-orang salih, mereka hanya tidur dekat hall. Diorang tak tidur dan diorang tidur kat hall mereka dengan alas yang kecil. Sebab nak, yang ni rumah alhamdulillah besar dan sebagainya, tapi orang kaya tidur dekat hall, duduk di tempat diorang beribadah, di tempat diorang baca kitab, di tempat diorang jumpa tetamu, di tempat diorang tidur. Bahkan diorang jumpa tetamu, layan tetamu sampai diorang tertidur. Sampai bila dah tersengguk, okey, kalau dah orang banyak queue kan nak masuk jumpa orang-orang alim, orang salih. Itu kehidupan mereka. La ilaha illallah. Meninggalkan kecenderungan hati kepada dunia secara batin dan meninggalkan bersenang-senang mengecap kenikmatannya yang diarah oleh hawa nafsu secara batin. Serendah-rendah tingkat zuhud ialah jangan sampai kerana dunia membiarkan dirinya terpukur pada berbuat maksiat atau meninggalkan ketaatan. Dan setinggi-tinggi darjatnya pula ialah agar dia tidak mengambil dari dunia itu biar apapun, sehingga benar-benar dia tahu bahawa mengambil sesuatu dari dunia itu adalah lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkannya. Dan di antara dua darjat yang disebutkan ini ada banyak darjat-darjat yang lain. La ilaha illallah. Bagi orang yang benar-benar berzuhud, itu ada tanda-tandanya, iaitu hendaklah dia tiada bergembira dengan apa yang ada di tangannya dan tidak pula bersedih dengan apa yang terluput dari dunia itu, dan bahawasanya dia tidak sama sekali disyughulkan, iaitu disibukkan oleh tuntutan dunia dan bersenang-senang dengan dunia daripada apa yang lebih baik baginya di sisi Tuhan. Insya-Allah. Serendah-rendah tingkat zuhud, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan dan berbuat maksiat kerana dunia. Dan setinggi-tinggi darjat kezuhudan, tidak mengambil sehingga benar-benar tahu bahawa mengambil itu lebih disukai Allah daripada meninggalkannya. Dan bagi orang-orang yang berzuhud ada tanda-tandanya. Tidak bergembira dengan apa yang ada pada dirinya, pada tangannya. Iaitu bukan tak bersyukur, maksudnya tak berbangga, tak ada rasa ini satu kemuliaan. Maksudnya dia bersyukur atas nikmat tersebut tapi tak merasakan dunia yang Allah berikan kepadanya itu sebagai satu perkara untuk dibanggakan. Tidak pula bersedih dengan apa yang terluput daripada orang lain dapat lebih, dia tak sedih. Dan dia tidak disibukkan sama sekali dengan dunia. Ataupun bersenang-senang dengan dunia daripada apa yang lebih baik bagi sisinya di sisi Tuhan. Dia ada diberikan kekayaan dunia, akan tetapi dia tahu menyibukkan dirinya dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah lebih utama daripada menikmati daripada dunia tersebut. Maka dia sibukkan dirinya dengan ketaatan. Sebab tu tak ramai orang yang dapat, iaitu dua-dua test berat. Dapat dunia pun fitnah,
diuji dengan dunia pun fitnah. Walhasil, apa-apa yang Allah tentukan untuk kita, kita bersyukur dan minta perlindungan daripada Allah. Jangan sampai kita kalah ataupun kita tidak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kerana ujian tersebut. Walillahi tabaraka wa taala. Ada apa-apa soalan? Marhaba. Pertamanya, kalau dia tak sempurna dalam melakukan ketaatan, tak sempurna dalam meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, itu salah satu tanda, iaitu orang yang tidak akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana keridhaan Allah pada orang-orang yang menyempurnakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dan tanda orang yang mendapat keridhaan Allah, dia akan berusaha sedaya upaya untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat dan meninggalkan daripada perkara-perkara yang makruh. Sehingga dia akan mendapat kecintaan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan dan keridhaan Allah itu tak ada penghujung. Maksudnya makin banyak kita usaha, makin istiqamah, makin tinggilah darjat yang kita akan naik. Tapi dia punya main, benda yang fardu dilakukan, benda yang dilarang ditinggalkan. Kemudian memperbanyakkan daripada lakukan perkara-perkara sunat dan mengurangkan daripada perkara-perkara yang makruh, iaitu bersifat warak, berjaga-jaga. Dan untuk nak dapat zuhud ni pun banyak terkait dengan sifat warak. Maksudnya orang yang zuhud kepada dunia, dia akan ada sifat warak. Sebab tu kita tengok orang-orang saleh ni, dia akan pasti, yang ni berjaga-jaga ni, warak ni, kadang-kadang, ataupun senang kata was-was. Orang kita ni was-was kadang-kadang dalam ibadah. Dalam ibadah kita was-was, takutlah untuk tak terima was-was takbiratul ihram tadi niatnya betul ke tak. Dia akan risau sangat pasal ibadah. Tapi orang-orang saleh terbalik. Diorang was-was mereka yang besar terhadap harta dunia. Tidak akan masuk setin dalam poket mereka kalau mereka tak yakin 100% benda itu halal. Jadi mereka punya was-was lebih kepada harta. Tapi diorang punya ibadah, diorang bukanlah nak kata diorang ambil ringan. Diorang belajar, tapi maksudnya diorang tak ada nak was-was terhadap ibadah. Tapi kita ni, dalam ibadah kita was-was, dalam harta dunia, okay. Apa-apa yang agree dengan kita punya idea ataupun kita punya cara pemikiran, kita akan terima. Tapi jadi orang saleh, malam saya discuss untuk bercakap benda ni dengan Syed Muhyiddin. Kalau siapa yang kenal, Syed Muhyiddin Al-Aqad, dia orang yang Masya Allah. Dia pun banyak juga berdakwah kat Johor. Dia anak kepada Syed Hussein Pak Habib, janda baik. Tapi dia orang yang sangat Masya Allah. Dia belajar filosofi kalau tak silap dekat New Zealand. Lepas tu dia belajar dengan Prof. Najib Al-Atas falsafah. Lepas tu sekarang ni dia dekat Tarim, Hadramaut. Dia tengah balik politik. Mungkin insyaAllah dan mungkin boleh cakap dengan Ustaz Hafiz, mungkin dia boleh bagi kuliah kat sini. Sangat orang yang sangat luar biasa, bulat buku dan ilmunya luar biasa. Dia cakap pasal habaib dekat Tarim. Jadi cakap orang-orang saleh ni maksudnya diorang punya syadid yang keras terhadap harta benda dunia. Maksudnya make sure untuk nak dapatkan daripada harta dunia tu, make sure betul-betul halal. Tapi daripada segi ibadah mereka ada linin, maksudnya tak adalah Allah, Allah, Allah was-was. Tak, mereka relax daripada segi ibadah tapi strict daripada segi. Tapi kita terbalik. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan kezuhudan dalam hati kita. Semoga-moga diberikan rezeki yang halal, yang barakah,
tidak mengusahakan diri kita, yang tidak mengusahakan ahli keluarga kita, dan moga-moga kita diberikan taufik untuk menggunakan segala rezeki yang Allah berikan untuk kita ini kerana Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fahhimna wa fahhi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-kutri unta wa nakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tarzadi qawlan wa fi'lan karama wa tukil kulla halalan da'ima wa akhilla adhiya ulama nufa bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhir rabbi rida minka al-uyun wa fi'anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونعم بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.